Ja, ist mir auch dabei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada warga Sasak Panjang. Terima kasih atas doanya. Alhamdulillah, hari ini rumah Bapak Marmo sekeluarga sudah berhasil kami bedah. Doakan semoga rumah ini menjadi rumah yang berkah dan barokah buat kita semua ya. Nanti kami minta hitungannya, kami minta tolong sekali lagi untuk hitung bersama-sama untuk bisa kita buka tirainya. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Yuk kita hadap ke belakang sama Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung sama-sama ya. Pak, Bu, kita hitung sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Sudah punya ruang tamu, sudah punya sofa, ada karpetnya juga ya. Bapak masih ingat rumah Bapak yang kemarin seperti apa ya? Sekarang sudah seperti ini, senang? Terima kasih. Senang? Bukan senang lagi kalau begini. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kamar ibu sama Kamar Angga, kamu
ya. Tuh, nggak bolong lagi. Alhamdulillah nih rezekinya Rangga sudah punya meja belajar. Seneng nggak? Alhamdulillah. Ini ada hadiah buat Rangga. Nah, apa ya? Boleh dibuka saya? Ayo, sehat ini. Bapak sehat. Wah, itu apa? Empat pensil. Alhamdulillah. Enggak mau coba? Pak, Ibu sekarang sudah punya TV baru, kipas angin baru. Nih Pak nih, dipegang Pak dulu ya. Oh, sehat loh Pak. Sudah punya TV segala, kipas angin. Kemarin ada TV-nya nggak? Pak, kok sehat. Di rumah nggak ada. Ada ke TV bodoh. Alhamdulillah, sekarang sudah punya meja makan baru. Kasih rezeki saya selipah ini. Sekarang Ibu. Sakit-sakitan bener-bener. Iya, sudah punya meja makan. Ibu juga sudah punya kemari cuci piring. Ya. Alhamdulillah. Buat Ibu. Saya selalu gandain apa yang taruhin. Saya mau sehat ya. Bapak lagi saya mau sehat semua. Nah, ini kulkas buat Ibu. Terima kasih. Saya dikasih rezeki. Rupa-rupa namanya isi rumahnya. Saya pun bisa alun balasnya. Saya nggak bisa balas alun balas kesononya. Ya, ini kamar mandi Bapak sama ini. Ya Allah, girang banget. Kamar mandi jauh, nyuci jauh. Saya dikasih segala ini, saya kamar mandi. Terima kasih banget penyala. Terima kasih benar, alhamdulillah sekar. Alhamdulillah, buat doain anak saya mau sehat. Kami gak bisa apa-apa. Rangga jarang ketemu sama papa sama mama. Ya, kalau hari ini papa sama mamanya Rangga nonton, Rangga mau ngomong apa sama papa sama mama? Ini ngomong ke kamera, Rangga mau ngomong apa sama mama sama papa? Pengen ketemu aja. Pengen ketemu. Terakhir kali Rangga ketemu mereka kapan? Dulu. Sudah lama. Rangga mau ngomong apa? Rangga boleh ngomong. Hari ini mama sama papanya Rangga nonton nih. Rangga mau ngomong apa? Mau ketemu aja udah. Mau ketemu aja. Siapa nama ayahnya Rangga? Kadir. Ibunya siapa? Enggak kenal sih mama ya, Ma. Enggak kenal namanya. Enggak kenal. Enggak kenal nama. Tapi pernah ketemu. Iya, ketemu. Siapa nama ibunya? Sari. Buat Bapak Kadir sama Ibu Sarinah yang ada jauh di sana. Ini Rangga. Rangga, Bapak sama Ibu ingin ketemu karena sudah lama Bapak Kadir dan Ibu Sarina sudah tidak pernah datang ke sini. Mudah-mudahan hari ini menonton tayangan ini iya, punya rezekinya, punya jalannya. Tolong ditengok Rangga ya. Rangga pengen ketemu katanya ya. Amin. Mudah-mudahan nanti Bapak punya rezeki bisa tengok Rangga ya. Sekarang kita ke depan Bu, kita ketemu sama warga ya. Yuk. Ya, ini ada hadiah buat Bapak sama Ibu. Ini hadiahnya Bu. Ini hadiahnya. Oh. Ini
ini tambahan hadiahnya buat Bapak sama Ibu. Ini ada alat jusnya, ini ada termosnya, ada buah-buahannya. Ini kita berikan supaya Ibu bisa jualan di rumah, menambah penghasilan Bapak ya. Jadi Ibu bisa bantuin Bapak jualan ya. Titip amanah ini mudah-mudahan bermanfaat buat keluarga Bapak maupun keluarga. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, rumahnya Bapak Marmo sungguh luar biasa, sekarang sudah jauh lebih layak ya, jauh lebih bagus. Sekali lagi mudah-mudahan rumah ini membawa keberkahan buat keluarga Bapak. Ada titipan dari Bapak Marmo dan Ibu, titipan ini buat anak pertamanya mereka namanya Mariati, yang gak pernah datang ke sini, mungkin belum punya rezeki atau tidak punya waktu. Tolong Bapak sakit-sakitan. Iya, mereka meminta tolong bila ada waktu, bila ada rezeki, tolong tengok mereka. Bapak sedang sakit, Ibu pun demikian. Mudah-mudahan setelah nonton acara ini, ada jalannya, ada rezekinya. Ibu Mariati bisa datang ke sini, tengok Bapak sama Ibu Marmo. Dan juga buat ayahnya Rangga, yang entah di mana sekarang, bila menonton acara ini, bisa menjenguk Rangga. Rangga ingin sekali ketemu, tidak perlu bawa apa-apa ya. Ayah cukup datang ke sini, cukup tengok Rangga, cukup bilang ini Rangga sudah besar. Rangga ingin sekali ketemu sama ayah, ya. Sekali lagi doain bapak-bapak, ibu-ibu, semoga ada jalannya, anak-anak mereka yang jauh di sana bisa bertemu mereka, bisa ada rezekinya, bisa datang ke sini. Karena kita nggak tahu kapan umur, kapan rezeki, kapan maut datang sama kita. Mumpung masih ada waktu, orang tua kita masih ada, masih sehat walafiat, tengoklah mereka. Ya. Dan minta doanya sekali lagi buat bapak-bapak sama ibu-ibu di sini. Bapak Marmo sedang sakit, sakitnya sudah lama. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya, cepat sembuh ya ibu juga. Dan kami tim bedah rumah mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah dibantu ya. Semoga rumah ini menjadi rumah yang baik, menjadi rumah yang berkah. Terima kasih Bapak Marmo sekeluarga. Bapak Marmo mengajarkan kami kekuatan. Bagaimana tidak, di usianya yang sekarang ini, ia masih gigih bekerja. Penghasilannya hanya 20.000 sampai 30.000 sehari. Buat siapa? Buat cucunya. Buat cucunya agar bisa sekolah, buat cucunya agar bisa menjadi orang sukses. Ia punya banyak anak, tapi ia tidak mengandalkan anak-anaknya. Ia mengandalkan tenaganya, bagaimana ia bisa berdiri sendiri tanpa belas kasih orang lain. Minta doanya semoga beliau sehat selalu, segala penyakitnya diangkat. Ya. Amin, amin ya robbal alamin. Bantulah mereka yang kekurangan, karena dengan membantu mereka, tidak akan mengurangi harta yang kita punya. Saya Zia Latas berserta teman saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya pamit. Terima kasih. Yeay!